Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Jadi alhamdulillah, Surau Hospital USM amat bertuah pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk menyampaikan kuliah sebelum zuhur di Surau Hospital USM. Alhamdulillah, untuk makluman Surau Hospital USM ni kita akan melakukan naik taraf pada hujung tahun ini insyaAllah. Jadi peluang yang diberi dapat bersama-sama dengan Datuk-Datuk Abdul Basit di Surau ini sebelum dirobohkan, satu perkara yang amat bertuah bagi kami di Surau Hospital USM ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk-Datuk Abdul Basit untuk menyampaikan ceramah dia. Okey, sebelum daripada kita Datuk-Datuk Abdul Basit menyampaikan ceramah, kita di Surau Hospital USM ni, kita mengadu-adukanlah kesudian pada semua ahli jemaah yang berada di Surau Hospital USM ataupun di online yang sekarang sedang menonton. Kita Hospital USM memerlukan sumbangan sebanyak RM650,000 untuk kita melakukan taraf Surau Hospital USM daripada yang sedia ada ni, daripada satu tingkat kepada dua tingkat insyaAllah. Jadi kita masih lagi memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sebanyak RM250,000 lagi insyaAllah, dan semoga kita doakan impian untuk kita tengok surau baru kita ni tercapai insyaAllah. Di tanpa menaikkan masa, saya cepat nombor akaunnya yang tertera di poster ni ialah 0301-8010-18091. Ini adalah nombor akaun untuk tabung naik taraf Surau Hospital USM. Jazakallah khair. Semoga insyaAllah semua para ahli jemaah sudi untuk memberi sumbangan pada Surau Hospital USM insyaAllah. Ataupun mereka masa pada tengah hari yang penuh tenang dan damai ini saya serahkan majlis ini pada yang berbahagia Tuan Guru Datuk untuk menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Adli selaku pengacara majlis, yang dihormati Ustaz Alif, gawai daripada Pusat Islam Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia di Kelantan, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang berada di surau ini dan berada di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari yang ceria ini, hari ini 12 hari bulan 8 2024,
bersamaan dengan 7 hari bulan Safar 1446, saya berpeluang untuk bersama dengan para jemaah di Surau Hospital USM ataupun dikenali dengan nama Surau Merah sebab warna dia merah, warna merah, Surau Merah. Jadi alhamdulillah, bila kita berada di mana-mana saja sebagai seorang Muslim dan juga Muslimah, bila masuk di waktu solat, kita akan cari surau. Maka surau itu dikira tempat kita berkumpul, orang-orang Islam berkumpul, menunaikan tanggungjawab, menunaikan pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka satu keperluan bagi kita, apabila keperluan, iaitulah kita mengadakan ataupun menyediakan tempat yang selesa, tempat yang baik. Untuk apa? Untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi perkara yang perlu kita kena ingat, satu lagi perlawanan yang perlu kita kena ingat, Ana sebelum ke surau tadi, kita ada mesyuarat, dia panggil mesyuarat panel syariah untuk mendapat, dia panggil hospital yang dulu kita war-warkan hospital mesyuarat ibadat, sekarang ni tambah naik lagi, dia panggil hospital patuh syariah. Ini satu usaha yang sangat murni bagi Ana lah, Abu Anas Al-Faqih Ilallah ni, yang awal terlibatnya dengan hospital mesyuarat ibadat, dengan hospital patuh syariah ni, di hospital USM ni lah yang pertama. Orang lain di hospital dia masing-masing lah, tapi Ana sendiri bercakap bagi pihak kita, kita tak ada cakap bagi pihak orang lain kan, cakap bagi orang lain, kita pun tahu. Maka kita mengatakan alhamdulillah, apabila Allah SWT anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian peluang-peluang yang besar, apa dia peluang yang besar? Iaitu kita bekerja dan kita beribadat. Nah, itu dia panggil hospital mesyuarat ibadat. Apa maksud hospital mesyuarat ibadat? Maksud dianya kita pergi bekerja selesa dengan tempat kita duduk ni, nak solat ada tempat solat, orang dalam hospital mesra-mesra. Nah, bila tengok masuk waktu solat, boleh tolong-menolong di antara sama-sama kita, tolong-menolong sama-sama kita, tengok orang sakit kita tolong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim ke atas seorang muslim itu 6 perkara. Hak seorang muslim 'alal muslim 6 perkara, ada riwayat kata 5 perkara. Yang pentingnya hak itu kita kena sedar dan kita kena tahu. Kalau tidak, kita rasa macam seronok-seronok kita je. Kita tahu hak tanggungjawab kita kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Di antara hak Nabi kita selalu sebut, tuan-tuan dan puan-puan tanda, apakah hak seorang Muslim? Yang pertama, raddus salam. Bila kita tengok apa ni orang Islam, kita beri salam kepada dia. Dan orang yang menerima salam, wajib dia kena jawab. Ingat boleh, salam ni beri sunat, jawab wajib. Jadi kita kena jawab, jangan tak jawab. Kemudian kalau orang tak bagi salam macam mana? Contohnya, kita lalu tengok orang tu tak bagi salam, kita lah bagi salam. Nah, dia kata jawab salam wajib, beri salam. Dan dia tak bagi, kita beri salam. Jadi sepatutnya orang yang datang beri. Tapi kalau dia tak beri, kita beri. Nah, macam orang baru masuk masjid,
Yang beri salam orang dalam ke orang luar? Orang luar masjid. Ya, tapi kalau orang luar tu masuk dia senyap ya. Maka kita yang beri salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu satu. Itu dipanggil hukum muslim. Yang kedua, iyadatul marid. Iyadatul marid maknanya kita kena ziarah orang sakit. Orang ziarah orang sakit ni tanggungjawab seorang muslim. Bila kita tahu orang sakit, keluarga sakit, kawan sakit, siapa saja yang sakit, para jemaah sekalian, kita kena apa? Kita kena pergi ziarah dia. Pergi, tengok. Pahala dalam Nabi sebut orang pergi ziarah masjid ni, pergi ziarah orang sakit ni, diiringi oleh para malaikat. Seolah-olah kita pergi ziarah orang sakit ni, macam kita duduk di salah satu daripada kawasan syurga. Sebab apa? Diiringi oleh para malaikat sehingga kita balik. Maka kata ni para ulama hadis, dia kata itu kalau pergi ziarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hidup di hospital ni bukan pergi ziarah, pergi tolong, pergi bantu. Nah, semua orang sakit mari sini, dia cari doktor, cari jururawat. Oh, kalau jururawat mari, doktor mari tengok dia tu, rasa suka. Nah, kalau kawan-kawan mari ziarah, lagi sihat. Yang pentingnya, kita keluar dari rumah kita, pergi hospital dengan niat apa? Niat nak pergi tolong orang. Dalam hadis Nabi kita sebut, menafasa'an mu'minin kurbatan. Siapa dia melepaskan kesusahan orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan dia. Apa ini? Wallahu fi awril abdi ma kanal abdu fi awni abdi. Allah Ta'ala akan bantu kita selama mana kita membantu saudara kita yang memerlukan bantuan. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, besar pahala. Jadi kita kena niat. Dia kata, saya pergi kerja tak pernah niat. Bukan niat kerja macam nak disolat, duduk tangga wak nawaitu ilal mustashfa. Saja aku berjalan ke hospital. Bukanlah kata, niat nak solat. Ada orang kata lain, dia berada ada. Nawaitu mana kita niat dalam hati kita bahawa aku keluar dari rumah ni, nak pergi ke hospital untuk apa? Untuk membantu orang, tolong orang. Wallahu fi awnil abdi, Allah Ta'ala akan bantu kita. Makanal abdu fi awni, selama kita bantu saudara kita, selama kita tolong saudara kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Para jemaah sekalian, apabila kita diberi pertolongan oleh Allah, apabila Allah SWT janji siapa yang menolong, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia di akhirat. Apalagi yang kita nak? Kita di atas dunia ni, kita susah, ada orang tolong. Keluarga mari, nah, anak-anak halau jauh balik. Tapi di akhirat esok, siapa nak tolong kita? Allah gambarkan di akhirat esok, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari keluarga lari daripada dia. Adik-beradik lari, anak-beranak lari, semua orang lari. Yang duduk depan kita siapa? Kita dengan amalan kita. Siapa dia banyak amalan, maka inilah di antara orang yang duduk ada teman jaga dia. Dari tawaran istimewa ini, Allah SWT bagi offer kepada kita. Apa dia Tuhan bagi offer? Tuhan kata, siapa dia bantu orang sakit, aku tolong dia. Siapa dia tolong orang sakit, aku bantu dia. Allahu Akbar. Gembira tak gembira kita bila kita boleh bantu sahabat-sahabat kita yang sakit, sahabat-sahabat kita yang perlukan bantuan kita tolong? Sangat-sangatlah gembira kita para jemaah sekalian. Sebab itulah kebahagiaan seorang manusia apabila kita boleh menyukakan orang lain. Apa Nabi yang dia kata? Orang tanya, apakah yang baik seorang mu'min yang baik? Dia kata, segala manfaat yang kamu boleh beri, beri. Man istata'a yang fa'akhaw, siapa dia mampu untuk tolong orang, tolong. Kita jalan tengok orang ni nak angkat barang atas kereta dia, atas motor dia, kita tolong angkat, sedekah.
Saya tak boleh bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di hospital, Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh tolong orang sakit yang anak-anak dia pun tak apa nak buat. Betul tak? Anak dia kalau ayah dia hok uzur, hok stroke ni, waktu nak mandi ayah ke, nak akak pergi ke tandas ke, masing-masing tolak, tadi aku dah ni kau pula, jadi tak apa nak pergi. Tapi kita di hospital ni, tak ada kau lah. Selagi shift kita tak habis, kerja lah kita. Allah Ta'ala beri pada. Jadi tuan-tuan itu baik. Yang ketiga, apa ni, ittiba'ul janais. Ini tanggungjawab kita Muslim yang ketiga, ittiba'ul janais, iaitu kalau ada kematian, kita kena pergi solat jenazah. Nah, solat jenazah, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia solat jenazah, falahu qira', dia boleh pahala sebuah bukit. Bukit-bukit kecil, Bukit Uhud, Madinah. Tuan-tuan tahu Bukit Uhud ke mana? Bukit Uhud. Kaji pergi di Madinah. Eh? Pergi dah umrah. Hak pergi lah jawabnya, hak tak pergi. Hak pergi tu jawab lah. Hak tak pergi lagi tu, insyaAllah kita doa kan boleh pergi. InsyaAllah. Nah, dalam masa yang terdekat, biiznillah. Di Madinah, di Bukit Uhud, panjang dia 6 kilometer panjang. Nabi kata, siapa dia solat jenazah, falahu qira', dia bersapak besar Bukit Uhud. Siapa dia ikut jenazah ke kubur, boleh apa? Sebukit lagi dapat pahala. Jadi kalau kita solat jenazah, kita ikut sampai kubur, barulah kita boleh dua bukit. Kita kata alhamdulillah, nikmat besar bila kita boleh dua bukit yang begitu apa ni, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dua bukit dia dapat pahala. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT yang ke apa ni, yang keempat, ijabatu da'wah. Bila orang jemput kita, kita kena sahut seruan. Sahabat-sahabat kita, kita ada kenduri ni, kahwin anak dah dipukat. Kalau kita duduk tak jauh dah boleh pergi. Tapi masalah apa ni, zaman kita hari ni, dia jemput dengan WhatsApp. Rumah dia duduk Kuala Lumpur, kita duduk Kota Baru, kena pergi kota lagi. Boleh pergi, kena pergi. Tapi syarat dia kena hantar tiket hari. Oh, mesti kita tak duduk Kota Baru nak pergi pakai kenduri Kuala Lumpur, buat pergi tiket lagi pergi. Yang pentingnya Nabi kata, ijabatu da'wah ni, apabila bila orang panggil, rumah kita pun tidak jauh, tidak sampai mereka masyakah nak pergi. Dah, dia panggil syadur rihal, nak pergi tu satu pengembaraan yang begitu teruk. Nah, kita pergilah, kenapa tak mau pergi? Dah lah makan free. Nah, dia kata, ustaz kena baca juga di kad di botel tu. Dia panggil apa lah ni? Kesyukuran walimah. Satu lagi, kalau nak duit tu, walimatu uruh, tak ada syukur, salah kau. Nah, kalau syukur, selamat. Kita pilih juga nak pergi mana. Yang penting kita pergilah. Dia tak sepatutnya, tak ada dah salah-salah kau itu. Muka kita panggil, kenduri kesyukuran. Tulis ke tak tulis, kita bukan nak jual, sebab bukan nak menaik anak. Nah, kita panggil sebab gembira anak kita dipinang oleh orang. Ataupun kalau menyambut nanti, anak kita sudah dapat pasangan, kita panggil sahabat-sahabat, keluarga, jiran tetangga, mari. Itu yang keempat. Yang kelima, wa tashmitul atis, iaitu kita kena, kalau orang bersin dia kata alhamdulillah, kita kena kata yarhamukallah. Ingat, kalau, tapi syarat dia kena kata dulu. Bila dia bersin dia kata alhamdulillah, kita berkata ya rahmukallah. Tapi kalau dia bersih, waduh ya, wak tak tahu ya, kita wak tak tahu juga. Boleh juga wak tahu. Oh, moga dia syarat dia ni, syarat apa ni, nak jadi, nak kena apa ni itu, dia sendiri kena jawab dulu. Alhamdulillah, kita berkata ya rahmukallah, baru boleh kita jawab. Jadi kita kata itu 6 perkara yang kita kena tolong orang.
Jadi banyak kelebihan sebenarnya para jemaah sekalian apabila kita membantu orang ini, banyak kelebihan. Allah Ta'ala akan tolong kita, permudahkan urusan kita. Hari ini kita tolong orang tak? Esok akan tolong kita, kita pun tak tahu masa mana yang tarikh kita memerlukan kepada pertolongan. Tahu. Yang penting kita buat, kita usaha, kita jalankan tugas. Supaya apa? Supaya setiap perkara yang kita buat itu, iaitulah perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, itu di antara hak Muslim ke atas orang Muslim yang begitu banyak, yang begitu baik, yang perlu kita kena hati-hati. Kita kena perbetulkan niat. Sebab bila kita betul niat, bila kita perbetulkan niat kita, ini kita boleh pahala. Ada perkara tak perlu niat, macam nak makan, nak minum, tak payah niat. Perlu kau kita makan kena niat? Tak perlu. Tetapi, dengar tetapi ini perlu. Kalau kita makan dengan niat yang baik, niat apa? Niat nak menguatkan tubuh untuk bekerja mencari rezeki yang halal, boleh pahala atau tak boleh pahala? Boleh pahala. Baik, kalau kita niat nak kuatkan tubuh untuk beribadat, boleh pahala. Nabi kata apa? Sehingga kan seorang tu duduk dengan isteri dia pun boleh pahala. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, suka kan dengan isteri tu boleh pahala juga. Sebab niat dia baik. Niat dia untuk apa? Untuk nak hilangkan nafsu. Jangan duduk ni, jangan duduk mengamuk lah lain. Nah, jangan duduk tengok kursi. Niat nak dapat zuriat hok ni lah. Hok kira buka lagi ni. Nah, niat nak dapat zuriat yang baik. Kalau hok lama-lama ni. Niat dah lah kan. Tak ada apa dah. Muka gila tutup dah lah. Jadi kita niat untuk orang panggil menenangkan jiwa, semua boleh pahala. Dan kita tak kacau lah itu. Kita ambil hot tenel-tenel tu sudah duduk cakap. Kita kasih lah. Maka itu dia panggil ketenangan dalam hidup kita ni. Duduk di mana? Duduk di pahala. Kita sebenarnya banyak lubang pahala, tapi kita rugi sebab kita tak pandai guna. Dia panggil peluang Allah Ta'ala begitu, kita tak ambil saja. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan dia suka dengar contoh ni. Contoh yang paling mudahnya, kita nak pergi masjid. Nak pergi masjid, khosorian ni daripada rumah dia, dia ambil wuduk siap, berwuduk di rumah. Ambil wuduk di rumah. Bila ambil wuduk di rumah, nak keluar rumah baca bismillah tawakkal Tuhan Allah. Masuk naik motor, naik kereta baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai di masjid, masuk masjid, solat sunat. Orang tak azan lagi, tahiyatul masjid dulu. Kalau orang azan dah, terus qabliyah. Sudah tu duduk tunggu dalam soh depan, tunggu qomat. Bila qomat sembahyang, sudah sembahyang, sembahyang sunat pula. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang keluar dari rumah dia setelah dia berwuduk siap-siap dengan niat nak pergi ibadat tadi, Allah Ta'ala tulis pahala duduk sembahyang. Malaikat pula doa pada dia, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, sampai dia balik. Tengok, sebab apa? Kita keluar rumah dengan persiapan. Tapi kalau kita keluar untuk bilik, kau nak tahu? Surah lah, masjid. Beliau masjid tu dah mutus sebatang. Contoh. Pada sebatang, pergi masjid juga. Baik pada sebatang, tak pergi masjid. Lepas tu dia pergi. Sampai masjid, nampak lagi. Boleh banyak lagi. Buah dia tu. Bersorak datang ke masjid. Beja-beja ha semasa ha apa ya. Orang azan baru nak wuduk. Jauh beza di antara yang pertama dengan yang kedua. Dua-dua pergi masjid ke tidak?
Kenapa, apa yang membezakan kita? Bezanya yang pahok ni beramal dengan sunnah, nak keluar rumah dengan wuduk siap, dengan niat nak pergi semayat dah. Nah, orang seorang lagi tak bersedia. Berbeza dari sudut meraih pahala yang banyak. Kerana itulah kata ulama Islam, yang membezakan di antara kita sama kita, yang membeza antara kita sama kita ahli ibadah, amalan sunnah. Yang membeza antara kita sama kita ahli ibadah ni, apa dia? Amalan sunnah. Oh, sunnah. Oh, dia kata Abu Anas. Kita dengar Tok Guru kata, ustaz cakap, sunat buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Betul? Kau dengar ada lagi tu kan? Amalan sunat buat boleh pahala, tak buat? Tak ada apa-apa, beres. Itu sudah hati tu. Eh? Tak nanti dulu. Kau tu, kau ni, kau asah, kau asah. Kau asah, kau duk pergi lama ni, tak buat, tak ada apa-apa. Itu sudah hati. Hei, maya sunat. Tak ada soal, tak maya. Mana tak zikir tu? Ya. Kawan maya dah. Tak, semaya perju kita jaga. Nah, ini maya sunat. Meres. Tapi, ni. Definisi yang kita nak motivasi ke masyarakat, kita kata, buat yang sunat boleh pahala, tak buat, rugi pahala. Itu baru sedap. Aku ni orang lain maya sunat pula, aku lepas maya zuhur. Dia garupan lagi kot, nak pergi makan ke, dua rekaan dulu. Sebab kalau tak buat, orang pahala. Kawan sebelah ni, orang ni bangun. Ustaz kata, Abu Anas Hussein, yang membezakan antara kita sama kita, ahli ibadat, duduk mana? Amalan sunat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, nah, doktor-doktor, ya, para jururawat, para pelawat hospital, pelawat orang sakit, apa nak sampai kita dengar dua orang sakit dah. Kita niat mari hospital ni, kalau nak ziarah orang, niat ziarah orang sakit, ya doktor mari, boleh pahala. Doktor jururawat keluar daripada rumah tadi, yang pertama kita niat nak ziarah orang sakit, memang ziarah sungguh 200 orang sekali ziarah dah, satu shift. Niat yang kedua nak tolong orang, tiga pahala tuan-tuan dapat. Niat pahala, niat nak tolong orang sakit, pahala niat nak tolong orang saja, pahala niat nak zero, masya-Allah tabarakallah. Pahala niat nak cari rezeki halal. Dua tiga tekad kita boleh pahala dalam satu masa. Nah, itu dia panggil orang cerdik. Baiklah. Jadi memandangkan kita anak ni duduk di hospital ni, duduk di apa ni? Di ni klinik ya, apa ni klinik bodoh. Surau. Nama kita ni Surau Hospital USN ni. Memang tidak luah lah. Ha. Cuba aje pusing tengok luah mana tengok. Ha. Merah lalu tu senyum lah. Ha, tengok. Jadi hospital ni seluah ni, doktor berapa orang ada sini? Satu shift lah. Ada 500. Jururawat? 2,000. Pelawat? Tetap berapa? Dengan surah ada learning, menyebabkan berlaku kesukaran kepada ahli-ahli perubatan kita, doktor-doktor kita ni sukar. Sebab apa? Dia pasal kena gili. Mari sih yang pertama mayat dulu, ambil ni keluar, masuk lain pula. Kadang-kadang sampai 3 kali baru boleh semaya zuhur. Kita kata doktor-doktor, ahli-ahli perubatan ni, kita nak semaya berjamaah. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam hadis Nabi SAW banyak sekali yang menyebut tentang kelebihan membina masjid, termasuklah bina surau ni. Nabi SAW sebut dalam apa ni, dalam hadis yang besar, iaitu tentang 10 perkara, tuan-tuan tanda, 10 perkara yang berlaku apa ni, pahala selepas kita mati. Ya. Tulis di ni Ustaz, tulis di
komen tu nombor akaun ni. Ni orang ada cari dah ni. Nak masuk dah ni. Tengok dia Facebook tu tulis komen. Angkat dah. Nombor akaun kita jangan lupa ni. Dia nombor akaun tu mustahak tu. Belakang kita ada tu indah tu. 03-01-8010-180921. Bank Islam. Boleh baca kata? Jelah wallet belakang tu. Jelah, Alhamdulillah. Tulis nombor akaun. Lepas tulis tu masuk, jangan tulis satu. Lama dia tulis, bakal tengok ya. Tengok. Sebuah macam cerita ke apa ni, dia pergi belajar masjid, ustaz dia kata senyum tu sedekah. Senyum sedekah betul sungguh, ada hadis lah, tabassum ka fi wajhi akhika sadaqah, senyum tu sedekah. Enggak setiap kali lalu tabung derma dia senyum ke tabung. Kena agak jangan tabung kita lagi ni. Lalu tabung senyum, dia kata orang tanya macam mana pak cik. Lalu dia tabung senyum. Eh, sedekah. Sedekahlah gitu, gerak lah gitu tak? Allahuakbar. Sedekahlah gitu. Orang panggil tak juga lah gitu. Baik, tanda tuan-tuan hadis. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita salam bersabda, dengar ni. Nabi kata apa? Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi. Tujuh perkara yang pahala tak mati. Tua dia mati, pahala tak mati. Tujuh perkara. Banyak lagi tapi hok hadis ni. Yang pertama, siapa dia ajar ilmu kepada orang? Ilmu kepada ajar Quran ke, ilmu solat ke, ilmu apa? Ataupun kita duduk di sini, kita ajak ilmu apa ni, kesihatan, ilmu pertukangan contohnya. Orang buat kerja, cari rezeki dengan sebab kita, boleh pahala kita. Kita ajak orang ni ilmu. Gali ilmu akhirat lagi besar. Satu. Yang kedua, orang yang menggali sungai, tali air. Ini kita, kalau saya tak ada air lah. Kita pergi kali, buat tandok air ke, buat apa ni, buat paik air ke. Kita mati, orang duduk minum air orang itu tu, Masya Allah, pahala mengalir. Dua. Yang ketiga, hafara bi'ran, digali telaga. Telaga tiuk ke, telaga sungguh ke, gali telaga. Yang keempat, gharasa nakhlan, tanah pokok. Nabi sebut ini pokok kurma. Sebab pokok kurma ni umur panjang. Pokok kurma lebih panjang daripada umur tua. Mana kan tua dia umur 60-70 tahun, pokok dia ni boleh pergi 100 tahun. Panjang umur dia lagi. Kalau tempat kita ni, pokok hok di boleh dimanfaat oleh orang, buah dia, hasil dia, panjang umur. Pokok ke apa? Durian tak lama. Tanya pokok durian. Apa? Pokok kamu lagi, hok panjang umur. Hok boleh mengatasi umur kita. Mana kita ni umur 80 contohnya. Pokok kelapa. Mana? Tapi pokok ni ditanam untuk wakaf. Kita tak kira wakaf pada umum ke, wakaf kepada apa ni, keluarga apa, tak apa. Kita kata kita buat kebun ni, dia panggil dusun, wakaf kepada anak beranak. Jangan jual. Boleh. Tua dia mati, orang duk makan buah tu, hayawan tumpah makan pun boleh pahala kita. Tapi kita tak suruh nak tumpah pergi makan, kita nak makan buah tu. Dua. Berapa tadi? Par. Au bana masjidan, dia bina masjid. Ni kita nak tajuk kita ni, nak bina masjid. Au warasa mushafan, ataupun dia wakaf Quran. Nafsi awal lagi tuan-tuan, kalau nak wakaf Quran, gi cari tempat orang baca. Jangan cari tempat orang timbul. Sekarang ni banyak di tempat-tempat pakai timbul Quran. Bukulak situ yang nanti, tak ada. Kita di mana tempat orang baca Quran?
Contoh jadi masjid kita ni ada kelas tararus Quran. Kita tak berapa orang sini? 50, tak 50. Cari lain pula. Ni duduk tak Quran tempat orang tak baca buat. Tak ada. Dia Quran ni pahala dia baca. Tengok saja tu dia pahala. Pada tu lah buah-buah kita ni payuh nak jaga body. Ya. Bila orang akak makanan, kalau tak makan, tak ada pahala tu dia. Tak ada pahala tengok makanan. Makanan pahala dia. Pasal itulah kata di pendakwah, jaga hati lebih utama daripada jaga body. Faham ke tidak ayat? Manakala kita pergi rumah kita, rumah sahabat, sahabat. Kita pergi rumah kan, dia tahu kita nak mari, dia masuk, no, makanan sedap-sedap. Tiba-tiba kita kata, oh sorry ya, saya diet, jaga body. Kecil hati kawan tu, dia masuk pagi sempat gelap, kita makan 2 biji kuih, sorry ya. Kecil hati. Jaga hati, tuai rumah, tuai masukkan, lebih utama daripada jaga body. Payah nak kecil lah. Ustaz-ustaz ni mungkin nak main jaga hati semua ni. Itu masalah kita. Dia kata, ustaz diet sikit. Nak diet pun, no. Jaga hati lebih baik daripada jaga body. Ini kita lah. Yang kelima, yang ketujuh dah kita. Ataupun kita tinggal anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita. Jadi tajuk kita hari ini kita fokuskan kepada bina masjid dan kita bina masjid. Nabi SAW, banyak lagi hadis-hadis tentang bina masjid ni. Nabi sebut dalam hadis sampai dia bina masjid walaupun sebesar sarang burung. Orang tahu buat sarang burung. Tetapi ibarat kata bina masjid walaupun sebesar sarang burung kecil ya. Besar tu betul akan bagi pahala kepada kita. Satulah setengah anda tengok setengah-setengah masjid ni dia buat jual kaki. Nah, sekaki RM50. Sekaki ni sama besar dengan saya buku. Boleh tak? Ya. Mana beli sekaki? Dah ada RM100. Ada RM1,000? Beli RM1,000. Nah, jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu kelebihan besar. Yang pentingnya para jemaah sekalian, wakaf-wakaf yang kita buat ni, kalau kita mati, pahala tak mati. Sahabat Nabi SAW pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Nabi tanya, wahai para sahabat, siapakah di kalangan kamu harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia? Siapa di kalangan kamu harta orang lain lebih disayangi oleh daripada harta kita? Gila ni kita ni. Kita sayang harta kita ke? Sayang harta orang. Tadi jawab boleh? Saya harta kita dah. Oh, saya tu lah. Harta kita. Betul saya harta kita. Nah, tengok dengar. Nabi kata, seorang hamba Allah Ta'ala kata, mali-mali, harta aku, harta aku. Harta kita, 3 saja. Apa yang telah kita makan, kalau kita beli makan hari-hari tu, itu harta kita. Sebab, lepas kita makan, tak boleh keluar balik. Dah, kalau keluar tu hampas ya. Nah, apa kita guna nak keluar tu? Pakaian yang kita pakai yang sudah lusuh, buruk dah baju ni. Nak jual bandar pun tak ambil dah. Nah, kena bandar tak ambil buruk-buruk. Nah, masa tu lana masa banjir dulu kan. Orang mari 3 kontena baju bandar. Kata nak orang berapa? Orang mandi ni baju dia ada cuma basah lah. Nah, kita kena tengok dulu. Yang ketiga Nabi kata salat wa ma anfaq, apa yang telah kita infak, yang telah kita wakaf, yang telah kita sediakan, itu jadi hak kita. Sebab itulah ana bersama dengan tim Pusat Islam dan juga pegawai di hospital USM ni hari ni nak kempen tuan-tuan dan puan-puan di bawah satu skim. Boleh tak? Tajuk dia, skim dia ni, hartaku milikku. Macam mana nama dia? Hartaku milikku. Macam mana kita nak jadi harta kita milik kita? Macam nak jadi? Nah, tuan-tuan dan puan-puan balik, saya mahu dalam akaun ada banyak mana, nah, ambil sebahagian TikTok untuk jadi harta milik kita. Nabi kata apa? Wama siwa zalik. Hak lain daripada tu, lain daripada hak kita sedekah, kita makan pakai tadi, nama-nama kita,
tapi itu hak milik orang. Bila mati ya, nama pun tak ada dah. Orang tanya, mana arwah duduk mana? Kita panggil, kita ya, kalau orang panggil cari, siapa dia mati kita kata. Nak mati siapa ini? Nak mati Ustaz Ali pun kita sayang dia. Saya kata, orang tak cari dah. Mana Ustaz Ali? Dah. Mula duduk mana? Mayak duduk mana? Arwah duduk mana? Tak panggil nama pun. Nah, tengok, cepat. Lepas tu, nama-nama kita tu, nyebeku habis dah. Nah, kalau account, bank beku tadi ambil dah. Lagi cocok tak terbit dah. Terbit kad, tak terbit duit. Tanah-tanah, tak ada jual dah. Jadi usahakan orang. Okay. Jadi hari ni, para jemaah sekalian, pada hari yang mulia yang bersejarah ini, nah, kita ambil peluang di sini, dia panggil tu ni, tajuk dia, hartaku, mana kata? Milikku. Boleh? Maka kita kempen sumbangan projek pembinaan surau baru, surau di hospital USM ni duit banyak dah ni. Not 150,000 dulu. Lepas ni Ustaz Ali kata tak sel dah 150,000. Buat mari 200,000 setengah ya. Kita akan bina surau 2 tingkat insyaAllah. Dah dah lah kita tak, contohnya kita kata muslimi maya tak muslimah amat yang bawah ni ke ya, setengah tempat dia tak muslimah atas nyanyo kau itu ngongek-ngongek naik kita lah naik ya. Nah itu atas ni baru nak buat tinggi sikit pahala tu boleh ya. Contohnya kita buat 2 tingkat dan kita mengharapkan dengan ada yang surau baru ni doktor ahli-ahli perubatan hok kelang kabuk duk belah orang budak dia mari solat jemaah dia balik semula untuk sambung kerja dia insyaAllah. Jadi kalau tengok dalam plan dia ni datang tu untuk orang-orang yang mari nak menunggu dia dia mari kita ziarah hospital 2 kali kan pukul 1 sekali nak eh lepas tu nak tunggu hak petai pula dah dia boleh duduk etikah di masjid kita dulu insyaAllah. Tuan-tuan jangan lupa nombor akaun dia, tulis nombor akaun tu, nombor akaun dia Bank Islam 0301 8010 180921. Ha, ingat nombor ni. Acik ingat. Acik kata nombor apa? Bila dia kata tu buka telefon tu. Baru boleh pecek mari. Kata saja tak cantik. Ada. Dia kata tu buat tu. Nombor-nombor yang kau prom masuk bila dia. Tak usah banyak lah. Kalau hari ni 100 orang apa boleh 10,000 dah aku pagi ni. Nah, buat ke 200,000 ni tak ada 3 hari. Biiznillah ya azza wajalla. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau isi Kepi lah. Bila-bila tu. Tiga dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah syukur dan terima kasih kami Jawatan Kuasa Surah Hospital SM ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Yang Berbahagia Datuk di atas kesudian menyampaikan kuliah yang mana kita julur-julur kali dah kita adakan kuliah sebelum Zuhur di surau hospital di luar waktu Ramadan lah. Jadi untuk saya mula sikit yang Datuk beritahu berkaitan dengan hartaku milikku kan. Okay, jadi hartaku milikku di sini saya menyeru tuan-tuan, puan-puan, datuk-datin, hadirin-hadirat yang berada di surau ataupun yang menonton melalui talian FB, Facebook untuk sama-sama memberikan sumbangan kepada tabung naik taraf surau hospital USM. Di mana ya Datuk beritahu tadi, sebenarnya duit kita, gaji kita tak, apabila masuk akaun kita ni tidak semestinya dari milik kita tak. Kadang-kadang itu punuh kereta, jadi milik orang. Duit kita tu, rezeki kita tu berkongsi rezeki dengan pomen. Tak boleh demen pula rezeki kita tu ke hospital, ke klinik berkongsi rezeki kita. Jadi rezeki kita sebenarnya di mana?
di mana kita sumber itu, itu adalah rezeki kita yang sebenarnya. Okay, dan jadi saya pun tidak ingin mengulas panjang kerana untuk makluman datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat, Surau Hospital USM ni amat-amat memerlukan naik taraf. Sebab apa? Untuk setiap waktu jemaah ni kadang-kadang sampai dua kali jemaah sebab lama sangat. Surau ni juga kena pakai oleh pesakit, ada juga datang semaya surau, ada juga staf-staf tu, wajib lah staf-staf tu, pesakit, penemah pesakit dan juga pelajar-pelajar mari surau ni. Jadi apabila kali waktu Ramadan tu mari dua kali jumlah pula, lama pula. Jadi kami menyeru sama-sama tuan-tuan, puan-puan agar memberikan semangat. Tidak banyak seperti Datuk-Datuk tadi, nak 250 je, 250 ribu. Okay, 250 ribu lagi, 250 ribu lagi, insyaAllah. Jadi kesempatan yang ada lagi, insyaAllah. Saya pun tak nak ulang dah nombor akaun semua Datuk orang kali sebut dah, insyaAllah. Jadi di akhir kata insyaAllah sama-sama kita memberikan sumbangan agar kenikmatan ini dapat kita kongsikan bersama-sama, insyaAllah. Jadi apa yang baik itu kepada Allah SWT, apa yang baik itu kepada kelemahan diri kami dan kuasa Surau Hospital SM, dan kita tutup kita dengan tersebut kafarah dan surah.